Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina nuril anwar wasmiril asrar wa tilyakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idnolih birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'ad. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar Sohibul Musibah, keluarga almarhumah Ibu Masah binti Bapak Ma'id, yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru saya, para asatidz, Bapak Amir Rahmat Gemet, Bapak Ustadz Ahmad Sodik, Bapak Ustadz Suganda, dan para asatidz lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Yang saya hormati para tetua kampung, sesepuh kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh olahraga, aparatur pemerintahan desa Cibuntu, baik sipil maupun militernya, adik-adik santri yang berbahagia, bapak ibu, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Masah binti Bapak Ma'id. Mudah-mudahan pula kumpulnya kita di majelis zikir ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bicara tentang iman, ada satu riwayat lah bahwasanya ketika setelah melaksanakan sholat subuh, baginda Nabi berjalan-jalan, Pak. Ya kalau orang kita sekarang mah jogging lah keliling kampung gitu kan ya. Berjalan-jalan di sekitar kota Madinah. Kemudian baginda Nabi kembali ke masjid menemui sahabat yang masih berkumpul di teras. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum fi hazal yaum, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Kemudian sahabat yang bernama Haris bin Malik menjawab, alhamdulillah asbahna mu'minun al-haqqa. Alhamdulillah ya Rasul, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian baginda Nabi bertanya kembali, likulli syai'in haqiqah fama haqiqatul iman, segala sesuatu itu ada hakikatnya, apakah hakikat iman itu? Kemudian sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nasykuru alal raqa wa nardo bil qada. Nah ini Pak, jadi hakikat iman menurut para sahabat ya, yang pertama, nasbiru alal bala, bersabar atas ujian. Kemudian poin yang kedua, wa nasykuru alal raqa, bersyukur atas segala nikmat. Dan wa nardo bil qada, ridho atas segala qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendengar jawaban ini, baginda Nabi menjawab, subhanallah, antum mu'minun al-haqqo, kalian ini benar-benar dalam keadaan iman yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang parameter lah, tolak ukur keimanan. Jadi kalau kita pengen tahu iman kita kuat atau enggak, coba ukur dengan tiga parameter ini Pak, yang disebutkan oleh para sahabat. Pertama, nasbiru alal bala, sabar atas segala bala. Nah ini Pak, kalau orang beriman, enggak disebut beriman kalau dia tidak bersabar atas ujian. Bapak Ibu, di sini ada yang punya hutang? Banyak ya? Ada yang hutangnya mungkin 10 kali lipat penghasilannya? Iya. Ya, saran saya sabar Pak. Dan enggak sabar juga tetap punya hutang ya.
Nah gitu Pak. Jadi kita punya musibah misalkan dililit hutang lah. Sabar Pak. Karena yakinlah bahwasanya di balik kesulitan itu Allah menyiapkan kemudahan. Jadi kaitan sabar ini kita tetap harus yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bersabar terus ikhtiar jangan berhenti. Cicil terus nanti juga Allah akan melihat kesungguhan kita Pak, kesabaran kita. Allah yang memberikan kesulitan, Allah juga yang akan memberikan jalan keluar apabila kita bersabar daripadanya. Nah, kemudian parameter iman yang kedua itu tadi apa? Wa nasykuru 'alal raqa. Bersyukur atas segala nikmat. Nah, bicara nikmat nih Pak. Ada satu nikmat yang mungkin agak kita sepelekan ya. Nikmat apa itu Bapak-bapak? Nikmat sehat ya. Jadi kalau kita mau bicara nikmat, itu nikmat sehat aja dulu dah. Kita syukuri yang paling kelihatan lah. Kita yang kumpul di sini Pak, mungkin makan cuma materi ya. Minum cuma air putih kali ya. Tapi coba kita kalau pengen belajar mensyukuri nikmat sehat, sekali-kali jalan ke ICU rumah sakit Pak. Di situ kita lihat ada orang yang lagi nyungsep, ada orang yang lagi patah tulang barangkali, lagi kecelakaan, lagi wah stres mau dioperasi dan segala macam lah. Udah sakit suruh bayar lagi ya. Nah kita yang kumpul di sini Pak, mungkin dompet kita isinya pas-pasan Pak, tapi kita diberikan sehat, Subhanallah, itu kekayaan luar biasa ya Pak. Bicara soal nikmat itu Pak, kita badan kita sehat, tidur kita nyenyak, makan kita lahap, itu kekayaan berjuta-juta nilainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian parameter iman yang ketiga, tolak ukur iman yang ketiga, wanardo bil qada, ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada ini yang dimaksud adalah ketetapan Allah yang bersifat ajali, Pak. Nah, termasuk keluarga besar almarhumah Masah binti Ma'id ini harus ridho Pak dengan qada ketetapan Allah berupa kematian ibu Masah gitu kan. Karena memang termasuk kita juga harus ridho suatu saat kita bakal pulang kan ya. Kalau bicara hidup Pak, mungkin kita pengen selamanya hidup di dunia ini, tetapi bagaimanapun juga kematian itu akan datang Pak. Kita harus ridho menghadapinya Pak, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaitannya dengan qada ini juga jodoh misalkan ya Pak. Kadang kita suka mikir gini Pak, kan punya bini semoga banget empat baduan ngelihatnya gitu ya. Kadang kita suka mikir gitu Pak. Padahal belum tentu kalau kita jadi sama orang lain bisa sebahagia sekarang itu Pak. Itu karena tidak adanya ridho atau ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap rezeki juga gitu kadang Pak. Kita kan kalau bicara rezeki, pasang gua sembahyang rajin gitu kan, yasinan tiap malam Jumat, puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis terus, yasinan terus, sembahyang terus, melarat terus gitu kan ya Pak. Nah itu sebenarnya nggak ridho Pak terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bicara rezeki itu memang sunatullahnya sebagian kita dilebihkan daripada yang lain. Jadi kalau semuanya jadi orang kaya nanti kalau nggak ada yang mau kerja Pak, semuanya pada pengen jadi bos gitu kan ya. Nah kaitan dengan rezeki, kok dapat rezeki ya segini, ridho Pak, mungkin itu yang terbaik bagi kita Pak. Mungkin kalau kita dikasih rezeki super banyak ya, mungkin kita jadi orang yang sombong melihat masjid, ogah ke masjid gitu kan ya. Siapa tahu Pak, mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya tiga parameter atau tiga tolak ukur keimanan kita. Kemudian kita ketahui bahwa keimanan itu turun naik ya Pak, yazidu wala yanqus. Terus gimana supaya iman kita itu tetap stabil lah? Nah di dalam salah satu hadis baginda Nabi, beliau menyebutkan bahwasanya jadidu imanakum bikasrati la ilaha illallah. Jadi perbaharui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya secara lisan ya Pak. Kalau secara lisan alhamdulillah tadi kita udah sama-sama baca kalimat la ilaha illallah ya Pak. Tetapi juga memperbanyak kalimat la ilaha illallah ini juga dalam bentuk perbuatan lah, dalam bentuk tafakur, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada yang lebih berkuasa kecuali Allah, tiada yang lebih kaya kecuali Allah, tiada yang mampu memudahkan suatu persoalan kecuali Allah,
Nah itu harus kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita. Itu yang membuat iman kita menjadi kuat, Pak. Kemudian tentunya supaya kita mudah ridho terhadap qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasannya janji Allah itu pasti benar, Pak. Allah pasti menepati janjinya dengan syarat kita senantiasa taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan menepati segala janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali muzakarah kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga stabilitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sabar atas segala cobaannya, syukur atas segala nikmatnya, dan ridho atas segala ketetapannya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kemudian pada bagian akhir kita sama-sama berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Masah binti Bapak Ma'id, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan di alam kuburnya, dan Allah tempatkan beliau di sisinya yang layak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.